Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau kerja dulu, terus habis itu sedikit jalan-jalan di Kota Gen. Kalian ikutin keseruanku ya. Nah, ini deket tempat kerja aku, teman-teman. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga kerja untuk hari ini. Pasti suami sudah menungguku di luar ya. Oke, kita lihat saja di mana suamiku. Hai, baby. Terima kasih sudah jemput istri. Thank you for pick me up. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, habis ini karena di sebelah tempat kerjaku ada tempat untuk anak muda ya, untuk kreativitas, graffiti. Ini dia graffiti place disediakan Kota Gen untuk anak-anak muda yang suka coret-coret. Jadi mereka disediakan tempat sendiri ya. Jadi nggak coret-coret kemana-mana. Biasanya famous sekali kalau di Kota Gen lagi ada acara, pasti di halaman sini. Thank you.
Oke, kita siap untuk pulang. Nah, ini perjalanan pulang. Suami minta makan malam hotpot. Jadi tadi dia sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih, sayangku. Sama-sama, sayangku. Oke, harus konsentrasi menyetir ya dia. Akhirnya nyampe rumah juga. Nah, teman-teman, hari ini suamiku mau bikin minuman enak sekali. Apa saja ininya? Ada lemon, kita squeeze lemon, peras maksudnya. Berapa lemon, Papa? How much lemon you need? Dua. Dua atau satu ya teman-teman. Dan habis itu potong passion fruit. Peras juga passion fruitnya. Which one for you and which one for me, baby? Do you love her? Because it seems like the other one is more bigger than. Okay. Cheers. Enak. Enak sekali. Kita masukkan bumbu yang sudah siap pakai ya di sini. Setengah-setengah saja karena suami tidak suka terlalu pedas. Nah, habis itu kita kasih sup dari sapi, buyung, kaldu ya. Tadi suami sudah masak ini selama kurang lebih 1 jam setengah untuk dapat kaldunya.
Nah, untuk penanda, mana punya saya dan mana punya suami, saya kasih ini. Ini untuk saya yang pedas. Mungkin kita bisa tambah sedikit cili lagi ya. Tambah. Mantap. Nah, ini untuk ke bumbu coleknya atau dippingnya ada bawang putih sama daun bawang. Kita jadikan satu. Habis itu kita kasih sesame oil sedikit aja. Dan juga kecap ikan. Atau minyak ikan ya teman-teman, bukan kecap. Maaf, saya salah. Nah, setelah seperti ini, biasanya aku juga mau yang sedikit manis. Nah, aku kasih bango, kecap, manis, sama pedas rawit. Kita masukkan ya. Oke, seperti ini saja. Sudah deh. Tuh, kurang sedikit lagi. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya rata ya. Siap jadi cocolan buat daging. Oke teman-teman, hotpot kita sudah jadi. Jadi waktunya untuk makan malam. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan teman-teman. Ya. Like this, that I have to do? Yeah. Thank you.